sampai detik ini yang saya amati nelayan tradisional ini permasalahannya masih itu saja. Jadi menurut saya nelayan tradisional ini masih berkutik dengan hal-hal yang menurut mereka tuh sampai sekarang itu nggak akan bisa terus maju atau ekonominya bertambah. Contoh, mereka diberi sulit ya, sulit diberi namanya modal. Modal untuk melakukan apa namanya me-upgrade alat tangkapnya yang mereka seharusnya bisa membeli alat tangkap atau kapal perikanan yang lebih baik gitu, yang tadinya mereka tidak punya mesin tempel motor, kemudian model BBM dan lain sebagainya, itu mereka masih berkutik seperti di situ gitu. Jadi mereka masih memikirkan hal-hal yang seharusnya itu sudah tidak perlu lagi dipikirkan gitu. Permasalahan troll yang di Sumatera Utara itu sampai sekarang ini masih berlanjut. Itu dulu poinnya. Jadi permasalahannya itu nggak selesai-selesai. Troll ini kan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Jadi kalau misalnya alat tangkap tidak ramah lingkungan, itu mengganggu ekosistem perairan, ya kan? Jadi yang disebut alat tangkap yang tidak ramah itu kan dia selektivitasnya tinggi. Nah, ini juga kita kaitkan dengan troll ya, selektivitasnya tinggi. Artinya adalah ikan yang ditangkap itu ikan yang dimana tidak selektif. Seharusnya yang kalau misalnya alat tangkap yang selektif itu ikan yang tertangkap itu ukurannya itu cukup satu jenis ukuran dan juga satu jenis spesies. Kalau hasil tangkapannya itu beragam, spesiesnya pun banyak, nah, itu namanya selektivitasnya sangat tinggi. Nah, troll sendiri kalau tetap beroperasi, ya sampai sekarang ya masih akan mengganggu ekosistem. Dengan kita lihat kan cara operasinya kan, yang dia menyapu dasar perairan. Kemudian hasil tangkapan yang ditangkap pun banyak. Yang artinya dia mengambil wilayah juga, wilayah nelayan-nelayan tradisional, yang nelayan-nelayan kecil, yang seharusnya dibatasin kan supaya ikan ini tetap berkelanjutan. Waktu saya di troll itu ya kalau untuk menukar nama itu ya termasuk kerjaan saya. Tukar nama GT, nama botnya, nama kapalnya gitu kan. Ya, kan walaupun nanti krunya 12 orang kan memang kru yang dari pembawaan pengusaha itu yang ngerti. Dan kita pun nggak perlu bertanya kenapa. Kita hanya mengikuti perintah dia kan. Cuman kita bertanya ya baru diganti kok diganti lagi. Nama-nama pukatnya itu ya. Yang kita ketahui sekarang ini nama pukat awalnya dulu ya troll, tapi untuk merubah itu ya namanya dirubah tapi bukan itu juga. Tapi faktanya walaupun sudah dimodifikasi itu dia tetap ternyata di lapangan pun alat tangkapnya itu masih ukuran yang sangat besar. Troll no, selesai, maksudnya jangan dipakai kembali gitu. Silakan modifikasi yang dipakai yang terakhir itu payang. Kalau payang menurut saya itu sudah masuk solusi gitu dalam hal modifikasi. Tapi kalau misalnya troll masih bentuknya masih menyapu, masih menggunakan kapal penarikan juga mengumpatkan kapal, kemudian ukurannya masih besar, kemudian ukuran mesesnya pun kantong jaringnya pun dia masih berukuran miliknya kecil yang masih bisa akan menangkap semua jenis, itu menurut saya sebaiknya tidak usah dipakai lagi. Walaupun arealnya diperjauh. Pokoknya tidak untuk troll. Tidak untuk troll. Karena pembatasan untuk untuk potensi sumber daya ikan ini bukan hanya dilihat dari alat tangkapnya, tapi juga harus memikirkan jumlah potensi lestari si ikannya. Gitu. Jadi kalau misalnya ikannya pun ditangkap setiap tahunnya selalu berlebih, itu juga akan membahayakan ekosistem laut. Jadi bukan hanya memikirkan alat tangkapnya, tapi lebih ke kalau saya lebih bicara untuk menjaga ekosistem si ikan, sumber daya ikannya. Ya akhirnya nelayan ini apa ya? Jenuh. Udah berjuang antar kelompok, sama kelompok ini bersatu, berkumpul, yang akhirnya mereka mau membantu laut ini supaya laut ini tetap
banyak ikannya, laut ini juga aman, laut ini juga bisa untuk di kemudian generasi mendatang dijaga, dilestarikan oleh nelayan. Tapi ini tidak ada, tetap jalan peraturan, mereka tetap jalan sampai hari ini. Artinya kenapa mereka bisa jalan? Karena ada di balik layar. Kita ada 3 dusun, ada 95% nelayan tradisional khususnya di desa kita. Keluhan nelayan kita terutama itu mengenai bukat trol atau bukat tarik yang kita melihat saat ini beroperasi ya sangat luar biasa, sehingga nelayan tradisional itu susah untuk mendapatkan hasil lumayan. Itu menjadi problema di desa kita. Kalau kita melihat jarak seperti 2 mil, 1 mil setengah, itu menjadi problema karena kita selaku pedesa melihat langsung dari bibir pantai, dan kita langsung melihat juga, kita ikut serta dengan lain itu, bahwasanya lain itu sangat terganggu dengannya beroperasi pukul kontrol di wilayah Sergeni yang notabene itu jaraknya cukup sangat memperhatinkan, 2 mil atau 1 mil setengah. Ini menjadi penyebab komplit. Kenapa komplit itu terjadi? Karena pukul kontrol itu menarik di wilayahnya mereka. Jatuhkan pukat-pukat jaring udang ini dan rayu-rayu gurita, sehingga ini ketika pukat troll melakukan operasi ini terkena mereka. Ini menjadi penyebab konflik di wilayah kita, itu yang kita takut sekarang. Kalau kami melihat itu di daerah Kabupaten Batubara, kalau di daerah kita tidak ada pukat trollnya, itu di daerah Kabupaten Batubara, khususnya di daerah Pegurawan, itu yang banyak. Dan ada juga pukat cantrang seperti di Bali gitu. Pagurawan. Pagurawan. Nah, kabupaten apa tuh? Nah, Batubara. Mereka rata-rata? Iya, rata-rata. Sergi nggak ada. Dari Serdang Bedagai ada, dari Batubara pun ada, dari Belawan pun ada. Jaring kayak kami ini, itulah 2 hari, 3 hari. Kalau mereka? Mereka itu sampai ada yang 1 bulan. Kecil sendiri itu mereka punya setoran, punya setoran, apalagi yang besar. Kenapa berani mereka nyetor? Karena jelas hasilnya kan. Kenapa troll besar memberikan setoran? Jelas hasilnya banyak dapat, enak, mudah, selesai. Yang dirugikan nelayan tradisional. Berangkatnya itu selalu sore. Sore. Jam 5:30 lah. Terus melihat keadaan air juga. Kalau di perairan sini kan selalu dangkal airnya. Kita melihat naik air karena kapal kita kan besar. Kalau air itu naiknya jam 10 malam, ya jam 10 malam berangkat. Yang penting kalau pukat troll ini enggak pernah berangkat di siang hari dan enggak pernah masuk di siang hari. Iya, selalu malam masuknya. Karena mereka mengelakkan nelayan-nelayan lain. Buat kalau bot besar ini, kalau naik pukat dia menunggukan 4 jam. 4 jam menarik. Oh, berarti gitu lempar pukat, tunggu 4 jam? Tunggu 4 jam, baru narik. Kalau bot kecil ini cuma nunggu 2 jam. Kalau bot kecil cuma 2 jam? 2 jam, 2 jam setengah gitulah. Pagi baru buang pukat. Jam-jam 5:30 buang pukat, jam-jam 11, jam 10 pagi nanti baru naik pukat. Setelah naik, udah ikan sudah dituang ke bot, mau dipilih, buang lagi, nunggu 4 jam lagi. Satu hari itu 3 kali buang, jangkar lagi. Gitu aja lah, selama target pulang semua ikan.
yang apa semua dapat. Dapat. Udang-udang halus itu pun dapat. Udah. Kalau yang besar, lebih apa lagi lah, lebih keras lagi lah dibilang kan. Lebih keras lagi? Maksudnya karena lebih banyak lagi? Kalau penghasilan itu saat ini berkurang. Bukan, kalau yang besar itu, kukat tadi, yang didapat apa aja? Sama pendapatannya. Dari yang halus, dari yang halus pun sampai yang besar dapat. Bahkan pokok-pokoknya itu, pokok-pokok yang di ada di laut di bawah itu bisa naik nanti dari pokok itu. Istilahnya sampah. Oh, sampah. Kalau orang itu ya, kami berangkat dari gudang gini di perairan ini selalu minta-minta duit gitu. Istilahnya anggapan awak sebagai ABK kan tabung jalan kayak gitu. Di perairan itu masih di sungai atau udah di dalam? Di sungai ini. Di sungai itu? Dan mereka yang datangin kalian? Iya. Pas mereka berarti tahu ya kalian mau melawan atau pulang ya? Tahu lah. Oh, berarti tidak langsung didatangi? Langsung datang. Tahu kau berapa dikasih? Itu sekitaran tergantung bot juga. Kadang dikasih tekong 100 ribu, mereka minta lebih. Minta 200. Oh gitu, ada tawar-menawar dong? Udah dikasih baru jalan. Udah jalan lagi. Dan mudah-mudahan aman lah ya? Aman. Jadi, atau nanti tiba-tiba ada datang lagi TNI AL lagi, minta lagi. Pernah gitu? Itu ada tiga tempat. Kayak, gimana dibilang, waktu kami di laut, pukat jaring itu selalu kehilangan jaring. Alasan orang itu dilanggar dengan pukat troll ini. Memang betul dilanggar. Cuma lagi, karena pukat troll ini banyak, mana ada yang mengaku. Jadi gak tahu siapa yang melanggar ya. Jadi dari situ bisa menimbulkan kerusuhan sebenarnya. Terganggunya kayak gini. Bahkan kita nanti dekat-dekatan dengan belikan itu. Orang itu di situ, di kita di sampingnya gitu. Jadi orang itu pun saling menjaga jaring orang itu lah. Kita kan, pukat kita kan bukan dibuang langsung diambil. Selama 4 jam kita mutar lautan itu, mutar lagi. Situ-situ aja kan. Sebenarnya kan cuma lagi pukat jaring orang itu situ. Jadi kalau kena jaring orang itu, digantilah. Kalau itu memang ada rasa bersalah. Cuma lagi karena itu yang kerjaan yang lumayan lah kalau di Tanjung Balai ini. Kalau nggak ikut itu kan nggak lumayan hasilnya. Kami ini nelayan memang perlu butuh pengawasan. Nah, supaya kami ini mendapatkan tempat di mana kami mencari nafkah. Nah, kalau kami nelayan cumi, maka wilayah yang sekian hektar itu disitulah jangan ada pengacaunya. Nah, musim atau tidak musim, kami ya tetap di situ. Kami nggak bisa arus ke sana nggak bisa ya, disitulah kami tunggu-tunggui. Kalau mau dari pihak aparat untuk selama ini nggak ada untuk penyambung lidah ataupun suara hati ya ke HNTI. Nah, itu aja. Belum. Ke yang lain-lain, dulu sudah, tapi sepertinya gimana ya, udah hilang kepercayaan. Kalau ke pemerintah, gimana? Kalau dari dulu sampai sekarang, ya mintanya diperhatikan aja. Pengawasan lah kuncinya. Nah, jadi ya apapun, sebetulnya mereka kan udah tahu harus gimana gitu ya. Tapi kalau pengawasan itu kan lebih, apa kita bilang, lebih disiplin. Itu disiplin sangat. Oke, ya, gitu dia. Selebih dari disiplin. Kalian ada etika, Pak. Ya, gitu dia. Termasuk nelayannya sendiri juga harus disiplin. Iya, ya semua, memang semua dari nelayan memang harus itu kita. Udah. Pancasila tadi. Harus paham itu tentang itu. Nah. Enggak berani pun kami karena kami sampah kami kecil, dia besar, orangnya banyak, kami satu sampan satu orang. Nggak berani, dulu pernah lempar-lemparan, bakar-bakaran, layang itulah dibakar dulu. Dulu air dulu, dukung kami dulu. Dukung? Dukung, dulu itulah. Terakhir tahun berapa tuh, mereka mendukung orang bapak? Tahun 2020 lah gitulah. Sekarang nggak ada lagi? Sekarang nggak ada lagi. Sini memang jarang patroli? Jarang dah, Pak. Dulu ya.
Dulu kalau ada air dulu, 2-3 bawa ke Bedage, sarannya. Tangkapnya lagi tuh. Oh, Bapak, tangkap lagi. Iya. Sekarang nggak ada lagi.